masih membuat jadual. Terus jadualan semula untuk third block dah. Kan diharapkan dapat menghabiskan yang sebab segera lah. Okay. Plan berapa bulan tu? Target kita 15 sampai sebelum puasa lah. Kita insyaAllah. Ataupun pertengahan puasa rasanya ni. Sebab kalau disambung lagi cuti kita kan, bergantung pada kerajaannya Enda Semana. Jadi nampaknya kita sama-sama lah berdoa. Semoga kita dapat realisasikan, dapat menghabiskan tugas kita, pelangi cabakan dengan jayanya dan selesai. Aduh, baik ada TV. Hai Man. Ya, selamat pagi. Pagi. Apa pesanan untuk orang Semenanjung, Man? Pesanan? Ah. Untuk orang Semenanjung ah. Ah, kawan-kawan kat Semenanjung. Ini bilik kita di Tawa Sabah. Itu ujung tu kati aku. Ah, ni kati aku siap ke baju gaya standby. Kalau gaya kat sini dah apa-apa ada baju gaya lah. Gurau je. Tak boleh balik kampung ni. Okey. Ini albari aku, ini kati. Ah. Tawa Sabah beli dua kasut, satu kasut ni, satu kasut kat luar. Mewah kasut tengok. Ada lagi kasut ah, macam kalau. Ada lagi kasut, dua kasut kat luar, ada satu lagi naik kat sini. Ah, ni katil aku, ini katil PM. Okey, ini barang-barang kami. Okey, ini oh, aku tengok tawa memang banyak kasut, mewah dengan dia dengan kasut. Nampak kasut macam-macam brand. Ah, boleh tunjuk ha, ni ada lagi kasut. Oh, ni jalannya benda ni. Jalan ni. Oh, handbag. Ni. Oh, ada bag juga kasut. Tengok lagi. Oh, nampak. Kasut. Banyak kasut dalam tu, ada kasut lagi. Ni bilik. Bilik kami. Okey. Ini dapur agak santai sebab kami pakai catering. Jadi ini sekadar tempat untuk minum. Ya, yeah. Makan kami kat bawah. Okay. Ini bilik editor. Editor tidur lagi. Malam dia bekerja, siang dia tidur, dia editor. Okay, tutup. Wah, bilik ni dah dikosongkan. Tak ada, kru dah tak ada, dah balik. Okay. Ini ruangan tamu kami. Ini ofis aku. Ni ofis aku adalah sikit barang-barang apa ya. Ada printer, ada apa ini. Hai, Haji Cece pun terperangkap. Ngantuk sudah ni. Ada sudah. Ada. Kenapa tak kabar tak balik? Dah lepas balik. Tak boleh pulang. Tak lepas. Bertahan juga kat sini sama tak kami. Sama. Lah lah. Layan TV jelah. Okey. Tengok. Event crew. Ini mampu melihat saja di luar sana, tak boleh keluar. Okay. Ada kan, turun bawah. Aku bawa kamu turun bawah. Turun bawah untuk melihat tempat kantin kami. Oh, tapi sebelum tu nak tunjuk satu hal lagi. Dia orang mewah dengan kasut, nampak? Kasut banyak tu, kasut tu. Tengok, kita boleh angkat tengok, tunjuk kasut. Oh, nampak ada kasut banyak. Ha, ni kasut aku lagi. Kasut aku. Aku ada tiga kasut di sini. Tawang ni, sugar bundle. Jadi, ini baru apa ringgit dia? RM30 je kasut. Naik lagi. Ha, ni kasut, ini semua kasut. Banyak kasut dia orang. Ini yang ada di sini, yang nak bawa balik lagi banyak. Okey, aku turun bawah. Alamak, slipper aku dah hilang lah. Ini slipper aku. Sapu je lah, slipper siapa pakai. Pergi tempat catering.
ni. Tak masakkan ni. Assalamualaikum. Ah, inilah Mak Bungem. Dia macam mak pada kami kat sini. Ah, dia. Amin. Ya. Dekat 4 bulan kami di sini, Mak Bunga dah jadi mak dah pada kami-kami yang dekat sini, bukan lagi sebagai tukar masak tapi dah jadi mak dah. Dah jadi mak sudah, mak angkat kami kat sini. Mak angkat sudah. Ya Allah akbar. Ini nama siapa ni Mak Bunga hari ni? Masak ayam goreng. Ayam goreng? Sama ikan masak. Oh, ikan kukus. Alhamdulillah, apa yang ada kita makan je lah Mak Bunga. Tak perlu kita cerewet-cerewet apa yang Mak Bunga masak. Kami makan je. Tak nak cerewet-cerewet lah. Mak Bunga ni pagi dia dah bangun sediakan makanan untuk kami. Tengah hari dia sediakan, malam dia sediakan malam, larut malam. Malam pun siapa nak makan boleh ambil barang-barang sini, bawa ke homestay, ambil saja yang apa yang ada. Bawa ni atas, tadi kami masak kat atas. Apa yang ada kita makan je. Kan tak perlu cerewet-cerewet dalam keadaan sekarang. Kita makan je. Oh. Ni buat apa, cik? Sembarang saja lah. Sembarang saja ya? Eh, ubi kayu ke ubi apa ni? Ubi kayu. Ubi kayu ya? Sembarang je lah janji. Apa yang ada kita boleh makan je. Man. Pesanan untuk kawan-kawan kat Semenanjung. Okey. Selamat beristirahat dan stay at home. Jangan ke mana-mana. Marilah kita sama-sama menjaga seruan kerajaan untuk menjaga kesihatan kita buat alam sejagat. Okey. Bye Semenanjung. Okey. Okey. Ini sarapan kami. Selamat pagi kami hari ni. Telur sama dengan nasi kuning je. Nasi kuning kat sana pakai macam nasi lemak ah. Dengan sambal je. Okeylah sambal. Walaupun tu je yang ada tapi syukur. Alhamdulillah. Okey Mak Bunga. Okey. Masak dulu. Okay guys, jangan lupa subscribe Napi Dola dan share and comment dan on notification. Okay, saya tunggu di subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, subscribe gratis. Okay, ni dalam perjalanan dengan Pan Jamai nak pergi ke Tawau Sabah. Okay, ya. Okay. Apa ni punya ketak-ketak ni? Jalan sunyi, tengang. Kami daripada hostel Siponi tadi. Oh, ni apa ni? Apa ni? Dia bunyi kertak-kertak macam ni. Oh, nampak? Dia dah sangkut tu. Angkut ha, cuma ni boleh patah. Pertang-pertang ni. Belakang pun. Ha. Belakang pun kosong. Oh, kosong. Cepat dia. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adil. Allah dia bagi coronavirus ni kepada negara-negara yang kaya. Negara miskin tak ada masalah ni. So kalau negara miskin tu dia dapat benda tu, maksudnya dia orang nak beli mask pun tak ada duit. Nak beli mask pun tak ada. So maksudnya Allah tu yang kata Allah Maha Adil. So kita yang kaya-kaya ni Allah tarik balik sikit-sikit. Kalau tak bersyukur lagi, tak tahulah benda ni kan. Itulah tazkirah saya pada hari ni. Terima kasih. Okay, ini sampai ni, ada juga ilmu dia tu. Saya tak tahu, lengang.
Biasanya sibuk orang kereta kat tengah hari ni. Yang lengah. Ada lagi hikmahnya, Jameh? Yang kau nampak dari sudut pandangan kau ini personal ni, bukannya beri. Hikmah dia, antara hikmah yang Allah telah bagi tu ialah supaya hubungan keluarga tu menjadi rapat. Hubungan keluarga yang selama ni, anak-anak masing-masing, bapa-bapa masing-masing, dengan adanya coronavirus di lockdown ni, so masing-masing akan berkumpul, akan buat aktiviti bersama. Itu antara yang Allah Ta'ala atur lah kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Supaya hubungan keluarga tu menjadi rapat balik. Yang nak bercerai pun mungkin tak bercerai. Yang dah lama tak bersama dengan suami isteri tu mungkin dah lockdown ni hari-hari duduk tengok muka angku je. So bersama balik. InsyaAllah menyelamatkan keluarga rumah tangga. Dari sudut spiritual ya, macam mana segi dari segi spiritual maksudnya semua orang sekarang ni berdoa. Kalau yang selama ni tak berdoa kepada Allah, tak mengharapkan kepada Allah, so kini mereka berdoa dan mengharapkan keajaiban kepada Allah. So dia orang kembali kepada Allah, kembali kepada yang hak, kembali kepada pemilik virus itu. InsyaAllah. Masih kau pergi pemasi ni? Okay. Kau tunggu kereta je. Tengok pemasi dia pun dia lock. Dia berdiri dekat depan tu. Oh. Okey. Pergi pemasi. Dan aku tunggu dalam kereta je. Okey. Okay.